tahun 1907 terjadi di Indian Dekomatua untuk membali Belanda, melawan Belanda waktu itu, sehingga terjadi untuk peristiwa Kutek Leha dan Kutek Leha dan Kutek Leha jula iajaran Rantebera jula langan mencuba kelangan satu itu lokus lembak dia terpil tentu lah ya tidak tapi dia rasa bulahan deh dia rasa bulahan kote ini do kote ya mengenai kematian mengabungi Belanda atau melawan penjajah penjajahan Belanda kesangan nah waktu itu tuh ya mesa muate tentara Belanda tanpa nalet nan jadi nawa untuk sinar indo sile pembalasan nan do tentara Belanda kemuate mesa sile pembalasan nan na komandan di mesa tentara pangkatnya sersan ya sinawa ni kematian nanti di tumpun ada yang dikematia di kampung ditumpun yang dikematia kemudian dia lura kutematia pasang lura, menyerah ini lura kutematia ini ada yang dikematia dikali ini apa dia ansia lura pasu bimbingnya setedong anna tanda lorong mana rene umbang rasuala tedum tiam den dia tedum ku kepala lalang mandan anna de ya mesa mane mesa bodu mana de tiam kalata tante kami den bodin ke kaden dia ku kepala lalang mandan ampu sementara saya nak dendo tematiga teme kami pisuna kalau maksudnya kan bok tapi ya kemarin pun lah ya namanya tentara le ya dia tahu gerak geriknya do do tematiga ya tak dia dek narunti do pisuna tembok ditembak di tembokan Indo ditembak di tembok ini Indo kematian sehingga ada 11 orang yang korban termasuk itu nenek berpaling ditembak ada ya tak ngalele tapi enggak Indo peduli dia peduli tak malam coba ya dan juga ada ditembak tak malah nalele ya nalun basana ampun tak benar atau soalnya tak bisa nalun nalun ada peluru emas untuk anu untuk sersan nah tembak ampun nalun sehingga bari ini apa oke tembak akan ditembak ada ya, ya kamu kalau indo ini indo peluru mungkin dia nadek kalian nenek ya lebat nando diri soal ibu diri soal kaya dia ya dia nadek kalian kan do nenek lindung de apa nufam untuk indo peluru ya tak tembus indo dia masuk itu tak tembus ya rupanya pas darah nambut naruah ya bila ingatin do ini bila mungkin do korban yang ada dia lain do korban nalam bila mungkin bila nalam di do tentara tak dimate dia masih hidup ya nuan dari Indo, anu nuan yang pindah nih nah, de
raja kela bahasa ini indir rajanya ini bawa ke rumah, siapa tahu dia masih hidup. Ya di bawah ada langan benua nak untuk minat lindung. Ya nanti ya perannya benua nak sehingga malah pihak nalamun masyarakat jauh nalamun kasarat juang. Ya teman-teman, saat ini saya berada di salah satu desa, tepatnya di Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Dan saat ini saya berada di rumah salah seorang orang tua, namanya Nenek Cornelius. Dia merupakan salah satu dari generasi Nenek Depalulun. Di sini kita akan melihat beberapa peninggalan yang dipercaya sebagai peninggalan dari Nenek Depalulun. Jadi teman-teman semua, ini adalah salah satu peninggalan dari Nenek Depalulun, merupakan sebuah jenis pindam atau kalau sekarang disebut dengan piring batu. Piring batu ini atau pindam ini sangat unik karena ketika kita senter itu akan cahayanya itu akan tembus seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Tembus moy. Piring ini atau pindam ini ukurannya sama dengan piring batu di zaman sekarang, beratnya juga sama, hanya berasal dari nenek moyangku dari Depalulun, mulai dari Bambang. Ini sudah anaknya sudah turunan ketujuh sekarang. Pada waktu sudah kawin dikasih mak itu pindang dengan sawah. Ini pindangnya nenek. Ini pindang ku kasih ku untuk pindang nenek. Pindang nenek. Saya bahasa di sini mana? Oh iya. Mana? Jadi nampak sebuah tulisan yang kurang jelas apa jenis tulisannya karena tidak terlalu jelas tulisannya. Sepertinya ini tulisan menyerupai tulisan zaman dulu.